بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap dan Datuk Timbalan Pengerusi Tetap Yang amat berhormat Timbalan Presiden Tan Sri Mahyudin Yassin dan Puan Sri Noraini Abdul Rahman Yang berhormat Naib-naib Presiden Ketua-ketua Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri Ahli-ahli Majlis Tertinggi Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad Yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi Ketua-ketua dan Presiden-Presiden Parti Komponen Barisan Nasional serta rakan-rakan Barisan Nasional tetamu-tetamu dari luar negara seterusnya para perwakilan pemerhati tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Saudara dan saudari sekalian, Alhamdulillah dizahirkan sejuta kalimah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani yang telah memberi izin dan inayahnya supaya kita dapat sekali lagi berkumpul dalam dewan penuh bermakna ini. Ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa dipersadakan kepimpinannya. Berbekal rasa tawaduk dan kerendahan hati. Perhimpunan Agung UMNO kali ini ditandai masuknya tahun baru Hijrah 1433. Ini berarti hampir 1380 tahun wafatnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. Baginda telah kembali ke pangkuan Ilahi. Pergi selamanya meninggalkan kita dengan dua pegangan utama. Yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai suluh sepanjang zaman agar tidak tersasar dalam perjalanan hidup di dunia. Menyisir sirah Nabawi dengan beriktibar daripada rentetannya, Rasul yang agung itu telah mewariskan kepada temadun manusia suatu riwayat kepimpinan penuh berteladan. Baginda telah didukung dan didamping penuh kemuliaan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, selaku teman setia yang arif berpengalaman. Saidina Umar Al-Khattab, Khalifah kedua Al-Faruq, yang menjadi pelambangan ketegasan prinsip beragama. Seterusnya Saidina Osman Al-Affan, Khalifah ketiga, hartawan amanah dengan kewarakan dan kepribadian tiada tolok bandingnya. Manakala Sayyidina Ali, Khalifah keempat, simbol ketokohan golongan muda yang sanggup berkorban apa saja. Dimuliakan wajahnya serta turut digelar sebagai singa Allah seperti mana Sayyidina Hamzah.
Saya ke para sendikawan dan para pengkaji menyifatkan tali temali perjuangan suci baginda dalam menegakkan syiar Islam sebagai penuh berstrategi. Semuanya dipintal dan diikat oleh sifat-sifat mahmudah yang terpuji seperti cinta dan kasih kepada perjuangan, ketaatan, kesetiaan, pengorbanan, keikhlasan, kejujuran, amanah, kuat kerja, tidak putus asa, tabah, dan pastinya tawakal kepada Allah. Saudara dan saudari, menjejaki laluan tersebut, kita mahu terus mencontohi dan mengambil pengajarannya bagi memperelok dan memperbaiki perjuangan UMNO yang selama ini turut dipersaksikan oleh perjalanan suka duka, pahit dan manis selaku sebuah parti penuh berjasa. Tahun ini UMNO menyambut kelahiran yang ke-65. Hampir 7 dekad berjuang sebagai organisasi politik yang menyejarah, mendaging dan mendarah dalam ikhtiar mempertabatkan maruah serta mengangkat tinggi kedudukan orang-orang Melayu. Sungguh jauh kita berjalan, sungguh banyak hitungan masa. Walau dihadap segenap cabaran, walau dilempar segala fitnah, walau diterjah sedemikian banyak teknik jahat lagi kotor, digodam dan dihentam oleh pihak lawan, terbukti kita tidak pernah pudar semangat. Kita tidak akan mengalah dan tidak akan mungkin padam cita-cita suci dan mulia. Bahkan derap demi derap kita terus menyusun strategi, mengatur langkah demi langkah, mara ke hadapan, menjunjung panji-panji agama, bangsa dan negara. Saudara dan saudari, bersesekali dengan itu jua, saya mohon, marilah kita sama-sama bangun dan berdiri, bangkit untuk beri satu penghormatan kepada para pendahulu kesatria kesatria UMNO, warga parti dan kandilenda, kita barisan negarawan unggul dan terbilang. Marilah kita angkat penghargaan kepada mereka. Contoh kemana Muhammad? Contoh Abdullah Badawi? Contoh Syarikam? Sekarang Bandar? Pejuang-pejuang kita semua ini, kita memberi penghargaan atas jasa budi, pengorbanan yang tidak terbilang oleh mereka sekarang. Kita juga perlu memberi penghargaan dan sanjungan pada tokoh-tokoh yang telah pulang menyahut panggilan ilahi seperti Alairaham Datuk On, Almarhum Tunku Abdul Rahman, Alairaham Tun Razak, Alairaham Tun Hussein, Alairaham Tun Dr. Ismail dan Alairaham Tun Ghaffar Baba. Begitulah juga senarai mereka-mereka lain yang tidak boleh saya sebut satu persatu di sini. Saudara dan saudari, khususnya kalungkanlah penghormatan kita kepada Parti Bertuah, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yakni UMNO yang telah memungkinkan sebuah negara merdeka terbina, gagah, ilmu pengetahuan digembur dan disebar luas kepada anak-anak, belantara dipugar, sawah ladang diusahakan, hingga laba yang lumayan melempah-lempah ke kaki halaman. Saudara dan saudari, sememangnya termaktub cerita kejayaan Malaysia adalah cerita kejayaan, kejayaan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yakni UMNO,
bersama dengan rakan-rakannya Parti Perikatan yang kemudiannya digelar Barisan Nasional adalah satu jelmaan dan terjemahan hasil Pakatan Ikhlas kaum Melayu Bumi Putera beserta kaum-kaum lain di Malaysia. Berkat pengurusan negara yang begitu cekap, terutamanya di lapangan ekonomi, wajah Malaysia telah berubah daripada sebuah negara pertanian berpendapatan rendah diawali dengan lebih separuh warganya hidup di bawah paras kemiskinan kepada sebuah negara berperindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi di mana kurang daripada 400 penduduknya berada bawah paras kemiskinan relatif manakala kemiskinan tegar pula hampir berjaya dibasmi. Jika dihalusi susur galur kejayaan ini mempunyai bibit-bibitnya dalam prakarsa perancangan rapi pengumpulan dasar dan pelaksanaan oleh kerajaan yang diterajui UMNO. Dalam lain kata, ia tidak terjadi secara sendiri maupun dalam keadaan vakum atau kelompongan. Lantas, usahlah kita berasa bimbang dan ragu. Malaysia nyata bukanlah sebuah kisah ditulis oleh parti pemerintah yang gagal. Ia dinukil oleh sebuah parti yang berhak untuk berbesar hati. Membawa mandat dan kepercayaan diberikan oleh rakyat Malaysia telah digunakan sebaik-baiknya demi kebajikan dan kegemilangan pertiwi. Saudara dan saudari, menghayati ehwal sedemikian, secara sedar atau tidak, bukan semua parti politik jika membentuk kerajaan akan menghasilkan kejayaan yang sama seperti kita. Lihat saja kepada sejumlah besar negara di dunia. Buah Imam mempunyai pelbagai potensi termasuk sumber asli yang kaya. Namun sebab kerajaan tidak berkebolehan, sia-sialah segala faktor dimiliki. Malah akhirnya mereka menjadi negara-negara yang gagal. Saudara dan saudari, pada perhimpunan tahun lepas, saya telah bercakap dan membicarakan dari sudut falsafah dan asal usulnya, khususnya siapakah itu Melayu. Kita dah dengar bahawa antara terhitung dalam kelompok Melayu adalah Bugis, Minang, Arab, Mualaf serta berpuluh suku kaum di Sabah dan Sarawak. Hatta Mamak dan Malbari pun dah serat menjadi Melayu. Celah-celah itu, ketiga-tiga naib presiden kita tampaknya terdiri daripada Jawa, Turki dan Bajau Laut atau Lanu. Saya kata tak apalah, yang penting semua kira Melayu. Jadinya pada perhimpunan kali ini, telah saya belik-belik dan saya kaji-kaji pengalaman yang saya telah lalui selama 35 tahun dalam parti. Bersempena pula UMNO sudah menjangkau satu umur yang sangat dewasa, berpengalaman dan matang, yakni 65 tahun. Elok rasanya kalau dikupas pula, siapakah dan apakah ertinya menjadi orang UMNO? Maksud saya, bila mana diperkatakan tentang parti, kita semua sebenarnya tidak cukup sekadar didefinisikan sebagai ahli UMNO. Sebaliknya, kita perlu menjadi orang UMNO. Makna kata, orang UMNO yang tergambar dan terpamer perwatakannya melalui tindak tanduk serta sistem nilai yang dipegang. Saudara dan saudari,
Pertama sekali, orang UMNO itu adalah orang yang taat dan setia kepada PAN. Orang UMNO tidak akan sekali-kali mengkhianati parti. Kita faham adalah lumrah dalam sesebuah parti. Mesti timbul perbezaan pendapat. Apa yang penting, kelainan pandangan, kelainan pendapat itu seharusnya membawa kepada rahmat dan bukannya mengundang mudarat. Dalam berijtihad pula, orang UMNO harus mencipta kebaikan untuk parti, mengambil muafaham pengertian setia dan taat melalui syura dan musyawarah seperti difirmankan dengan indahnya pada helaian surah An-Nisa. Apabila sesuatu keputusan telah dibuat, jika tidak menyalahi syariat, maka wajiblah ditaati. Contohnya, kita mahu pengikut seperti Khalid Al-Walid yang taat mengundur diri sebagai panglima perang apabila diarahkan oleh khalifah dan hanya ikut serta sebagai soldadu biasa. Sekalipun beliau sedang berada di kemuncak kerjaya, menurut sejarah tidak pernah kalah perang. Seterusnya, beliau diganti oleh Usamah bin Zaid, seorang anak muda dalam lingkungan belasan tahun yang setia menurut arahan mengepalai pasukan tentera Islam walaupun bukanlah seorang panglima yang berpengalaman di medan perang. Inilah dia watak dan kepribadian pejuang sejati yang kita inginkan dalam susuk diri orang-orang UMNO. Bercakap tentang taat setia, kita tak mau bila depan kita disuruh angguk, kita angguk. Disuruh geleng, dia geleng. Tapi di belakang lain pula halnya. Jangan tikam dari belakang dan jangan pula main belakang. Bab kata pepatah, jangan telunjuk saja lurus tetapi kelingking berkait. Saudara dan saudari, adapun nilai kedua orang UMNO itu adalah orang yang cinta dan kasih kepada perjuangan parti. Seperti dimadah oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli dalam lagunya, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Dalam hal ini, apabila ada rasa cinta dan kasih kepada parti, orang UMNO itu juga adalah orang yang tidak takut dan tidak gentar menyuarakan pendapat serta mendengar pula pendapat orang lain demi kebaikan parti. Ajaran agama dan pujangga melorongkan pedoman, perkatakanlah yang benar kerana kebenaran itu isi dan makanannya sejarah, tidak akan patah dipukul zaman. Bersesuaian dengan nilai kesetiaan, bila kuat hawa kasihnya kepada parti, orang UMNO wajib membela dan mempertahan parti selagi hayat dikandung badan. Seperkara utama lagi adalah cerdik pandai berfatwa, tak kenal maka tak cinta. Lantaran untuk mencintai parti, orang UMNO wajar kenal sejarah parti, sama ada yang tersurat maupun yang tersirat. Begitulah seharusnya menjiwai prinsip serta falsafah perjuangannya. Pendek kata, orang UMNO harus melihat parti sebagai satu-satunya wadah yang mampu membela untuk nasib orang Melayu. Dalam berusaha pula
sebagai tanda kasih, orang UMNO sewajibnya bersemangat dan tidak sesekali mengecewakan parti yang dicintai. Meluncur topik cinta dalam berorganisasi, orang UMNO wajib ada cinta yang satu saja kepada parti. Tidak boleh cinta poligami. Tidak boleh cinta berbelah bagi. Atau kata orang Indonesia, berbagi cinta. Tak mungkin, Pak. Enggak bisa, Pak. Saudara dan saudari, orang UMNO itu adalah orang yang sanggup berkhidmat tanpa jemu dan sanggup berkorban. Pengorbanan adalah satu sifat yang harus bersebati dalam diri orang UMNO. Bersandarkan prinsip persalingan, orang UMNO harus menunjukkan keikhlasan, berkhidmat untuk rakyat. Beringatlah bahawa rakyat sedang memerhati kita. Kata orang, rakyat itu sentiasa merasa, mendengar dan mengadili. Biar betapapun senyap suara mereka, biar betapapun jua diam gerak geri mereka. Di sudut lain, sambil menghadam peradaban Melayu, orang UMNO perlu bermuhasabah ke dalam diri masing-masing. Masih wujudkah semangat tuntuah di sanubari? Masih bergemakah kekentalan jiwa Tun Fatimah? Mau tidak mau, orang UMNO harus berusaha tanpa jemu. Biar berdepan apapun cabaran, pastikan UMNO menang. Biar lintang apapun dugaan, orang UMNO mesti terus berdamping dengan rakyat. Sedarlah kita bahawa dalam sistem demokrasi, tidak ada tempat kedua. Tidak ada makna menjadi naik johan. Oleh itu, wajib kita jadi juara. Kesimpulannya, kemuncak pengorbanan Allah menjunjung kepentingan dan maruah parti, bukannya kepentingan dan maruah peribadi. Saudara dan saudari, terpanggu atas segalanya, kejayaan terbesar UMNO adalah menyatupadukan orang-orang Melayu melalui penubuhannya pada 11 Mei 1946. Lantaran itu, ditegaskan bahawa kejayaan ini bukannya kecil. Jauh sekali daripada bersifat enteng, kerana bangsa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua masih belum indah politik di samping terbelenggu semangat kenegerian. Jangan dilupa juga, termustahid dalam lembaran sejarah, bahawa yang telah berjaya menguburkan penubuhan Malayan Union dan menggantikan dengan sistem persekutuan tanah Melayu. Sekaligus ditanda dengan episod itu, UMNO telah berbakti menyelamatkan kedudukan Raja-Raja Melayu, bangsa Melayu dan kesucian agama Islam. Saudara dan saudari, kemudiannya satu episod getir telah dilalui oleh UMNO. Apabila Dato' On Jaafar, seorang tokoh bangsa, selaku Presiden Pengasas, meletakkan jawatan sebagai yang dipertua dan keluar dari parti. Pada masa tersebut, banyak pihak telah menitipkan belasungkawa dan membacakan taukid terhadap UMNO kerana hilangnya kepimpinan. Sekalipun begitu, pemilihan parti telah menyaksikan Tengku Abdul Rahman mengambil tempat sebagai yang dipertua dengan Tun Razak sebagai timbalannya yang setia. Ternyata telahan kelam oleh pelbagai pihak bahawa UMNO akan karam amat meleset. Malah penggantian kepimpinan ini telah merancakkan lagi usaha bagi mendapat kemerdekaan negara. Serentak dengan itu, slogan hidup Melayu
telah diubah kepada merdeka. Kendatipun para ahli tidak menerima carangan Datuk On untuk membuka pintu UMNO kepada orang-orang bukan Melayu, kepimpinan parti waktu itu memahami realiti yang ada dan berfikir panjang, malah berilham jauh ke hadapan dengan mencipta prinsip konsep perkongsian kuasa unik melalui Parti Perikatan dengan menggabungkan UMNO, MCA dan MIC. Yang termustahak adalah tak setia semua kaum kepada Persekutuan Tanah Melayu. Saudara dan saudari, menyentuh usaha tersebut, iltizam UMNO bagi menjayakan prinsip yang dipelopori jelas terpamer sejak dari awal lagi. Sebagai contoh, dalam pilihan raya tahun 1955 untuk memilih 51 daripada 52 ahli Majlis Perundangan Persekutuan, prinsip perkongsian kuasa telah dipraktikkan UMNO apabila kita meletakkan calon di hanya 35 kawasan berbanding MCA 15 dan MIC 2. Walhal daripada 52 kursi yang dipertandingkan, 50 adalah kawasan majoriti Melayu dan hanya 2 kawasan majoriti Cina. Perlu diketahui juga, pecahan pengundi semasa pilihan raya tersebut mencatatkan majoriti kira-kira 84% atau lebih 1 juta pengundi Melayu, 11% atau seramai 143,000 pula adalah pengundi Cina, manakala kira-kira 50,000 atau hampir 4% saja di kalangan pengundi India. Hakikat tersebut nyatanya tidak menghalang semua calon parti MCA dan MIC untuk menang. Bagi pemimpin dan orang-orang UMNO, demi mencapai perpaduan antara parti-parti komponen perikatan, mereka harus menunjukkan keikhlasan berkongsi kuasa. Keikhlasan ini dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan memberi kursi majoriti Melayu kepada parti-parti komponen untuk ditandingi. Tidak terhenti setakat itu saja, ia diikuti pula dengan kesanggupan orang-orang UMNO untuk mengundi calon bukan daripada bangsa mereka sendiri demi matlamat lebih besar, yakni memenangi pilihan raya, kemudiannya membentuk kerajaan, seterusnya mencapai kemerdekaan. Terbukti sejak dari dulu, UMNO bukanlah sebuah pertubuhan resis. UMNO sebenar dan sebetulnya adalah pencetus serta perintis pada semangat tolak ansur antara kaum yang akhirnya telah mencipta kestabilan sosial dan membawa kepada kemakmuran nasional. Saudara dan saudari, UMNO juga melalui Parti Perikatan telah mengemudi pelayaran bahtera merdeka tanpa pertumbuhan darah maupun revolusi. Ia dimaterai atas beja rundingan. Syukur tiada kemusnahan sekalipun terhadap sumber kekayaan negara, sama ada dalam bentuk ladang maupun lombong. Ini membolehkan kerajaan yang baru merdeka membina sebuah watan aman berjaya di atas asas-asas pemerintahan sedia ada. Setepatnya, kisah kejayaan kita bermula sebelum negara mencapai kemerdekaan. 54 tahun yang lalu ia bertitik tolak apabila kerajaan perikatan dengan kuasa terhad di bawah kepimpinan Tengku Abdul Rahman dibentuk pada tahun 1955. Sebaik saja mencapai taraf berkerajaan sendiri, perikatan mula mengerat langkah bagi membaiki nasib rakyat dengan pengubalan rancangan Malaysia pertama antara tahun 1956 hingga tahun 1960. Dalam ketika itu, pada tahun 1956, Felda ditubuhkan, disusuli pula langkah-langkah lebih konkret pasca merdeka. Penubuhan Felda menjadi satu langkah yang amat mendahului waktunya
Ia telah memberi peluang kepada mereka yang tidak bertanah. Ia telah membawa sinar kepada mereka yang tidak mempunyai harapan. Ia telah menawarkan permulaan baru untuk warga Malaysia keluar daripada kemelut kemiskinan. Segala tahmid kehadrat Yang Esa. Hari ini terdapat lebih 100,000 peneroka di seluruh negara yang telah menikmati hasil rancangan penuh berwawasan ini bersama-sama ratusan ribu generasi kedua. Saudara dan saudari, berbalik kepada salah silah, apabila negara memperolehi kemerdekaan, maka cabaran pertama dihadapi UMNO dan Parti Perikatan ialah bagaimana nak menangani pengaruh dan ancaman Parti Komunis Melayu serta menamatkan darurat yang telah diisytiharkan pada tahun 1948. Alhamdulillah, matlamat itu telah berjaya dicapai kurang daripada tempoh 3 tahun selepas 1957. Kejayaan yang dicapai bukanlah sedikit, sebaliknya ia begitu signifikan dan tersergam kepada negara. Kita harus melihat kejayaan ini dari perspektif apa yang berlaku di rantau ini. Kalau diamati, walaupun ada penglibatan kuasa besar di dunia dengan kekuatan ketenteraan tanpa tolok banding, masih tidak mampu menghalang pengaruh komunisme. Sebaliknya, sebuah kerajaan baru merdeka dengan penuh sokongan padu rakyat berjaya menyanggah teori domino. Oleh yang demikian, UMNO mengecam sekeras-kerasnya tindakan pihak tertentu yang cuba menulis dan meriwayat semula sejarah dengan memperlekehkan sumbangan para pahlawan negara. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan mengenang budi, Kerajaan Barisan Nasional tidak akan sekali-kali membiarkan wirawan serta wirawati kita tanpa pembelaan sewajarnya. Sesungguhnya jasa dan bakti mereka akan terus malar serta segar dalam sanubari dan ingatan kita semua. Selepas memenangi keamanan, telah diisytiharkan pula perang terhadap kemiskinan dan kemunduran. Seperti disebut tadi, ini wajar dilakukan kerana seawal merdeka, lebih 89% rakyat Melayu hidup di kawasan luar bandar dan pendalaman. Dengan kadar buta huruf yang tinggi, akses pada pendidikan yang rendah, ditambah pula kemudahan asas yang terkebelakang. Lucunya, kita kini mendengar pihak-pihak tertentu tanpa silu-silu mewawarkan konsep negara berkebajikan. Kita ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka kerana baru sedar terhadap konsep negara kebajikan. Ini sesungguhnya mereka sudah 60 tahun terlewat. Soalnya, kenapakah kini baru prihatin terhadap kebajikan rakyat? Kita ingin bertanya sebelum ini, apa matlamat tujuan mereka? Adakah matlamatnya semata-mata untuk memecah belahkan ukhuwah umat? Hakikatnya, dengan segala inisiatif dan pelaksanaan demi rakyat, Kerajaan Barisan Nasional sudah sejak melebihi 6 dekad mengamalkan konsep negara berkebajikan. Saudara dan saudari, apabila tragedi hitam rusuhan kaum 1969 terjadi, prognosis pemerhati antarabangsa terhadap Malaysia amat buruk. Mereka meramalkan kita akan gagal manakala rakyat seolah-olah telah hilang harapan. Sementara Han pun begitu, UMNO dan rakan-rakannya jauh dari menyerah kalah atau hilang pedoman. Sehubungan peristiwa ini juga, jangan sekali-kali kita alpa bahawa terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin pembangkang turut terlibat mengapi-apikan slogan untuk menghina orang Melayu sehingga berlakunya tragedi 13 Mei. Saudara dan saudari, tarikh 22 September 1970 menyaksikan Tengku Abdul Rahman melepaskan kepimpinan negara ikuti kepimpinan parti. Tun Razak telah mengambil alih kedua-dua jawatan tersebut
Maka bermulalah era pelaksanaan DED. Fokus masih lagi kepada kawasan luar bandar dan pendalaman. Ini dicerminkan melalui penubuhan agensi seperti RISDA untuk pekebun kecil, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Kemajuan Ternakan Negara masing-masing untuk petani, peladang dan penternak. Bagi merancangkan pembangunan wilayah pula, kerajaan telah menubuhkan Kejora, Ketengah, Perda, Kedah, Kesedadara dan Lembaga Kemajuan Wilayah Cengkar. Bagi mencipta masyarakat perdagangan dan perindustrian serta kemasukan kaum Melayu Bumi Putera ke dalam sektor moden pula, kerajaan telah menubuhkan agensi seperti Bank Bumi Putera Uda Pernas dan Perusahaan Awam Bukan Kewangan atau PABK. Kesan utama pelaksanaan dasar ini dan pengujian barisan nasional adalah terciptanya kestabilan sosial yang membolehkan pertumbuhan ekonomi mampan dengan kadar pukul rata hampir 7% untuk 2 dekad berturut-turut. Ini secara langsung telah meningkatkan kemakmuran setara hidup semua rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum. Saudara dan saudari, UMNO menghadapi saat paling dahsyat apabila Parti Keramat ini diharamkan pada tahun 1988. Ini kerana keputusan pemilihan parti 1987 tidak dapat diterima dan kes telah dibawa ke mahkamah. Walaupun UMNO berpecah dua, seraya menyaksikan satu percubaan untuk meniru konsep barisan nasional melalui gagasan rakyat dan Angkatan Perpaduan Ummah, hal ini tidak berjaya kerana tidak ada keikhlasan. Sungguh apapun, segala cabaran telah berjaya diharungi. Bangkit dari runtuhan UMNO lama, UMNO baru telah wujud bagi terus membela umat Melayu dalam satu proses pemulihan parti dengan tidak mengambil masa yang lama. Saudara dan saudari, berlawanan dengan tafsiran cetek oleh setengah pihak, DED sejelasnya tidak pernah merugikan orang-orang bukan Melayu. Buktinya setelah 2 dekad pelaksanaan pada tahun 1990, orang bukan Melayu masih lagi memiliki ekuiti terbesar dalam kekayaan negara, manakala pendapatan pukul rata isi rumah mereka masih yang tertinggi antara kaum di Malaysia. Diperakui walaupun matlamat pemilikan ekuiti tidak tercapai sepenuhnya, paling terkesan ialah penciptaan kelas menengah Melayu yang besar menjelang berakhirnya dasar ini. Saiz kelas menengah ini meningkat tinggi dengan pelaksanaan dasar pembangunan nasional antara 1991 hingga 2000. DED sebenarnya telah mengasaskan kestabilan sosial kebangsaan yang membolehkan penciptaan kekayaan dan kemakmuran dinikmati oleh semua pihak. Salah satu kisah kejayaannya lagi ialah bertambahnya jumlah profesional Melayu Bumi Putera. Jika dikaji ketika bermula pelaksanaannya pada awal 70-an, hanya terdapat kurang 5% profesional daripada kaum Melayu dan Bumi Putera. Jumlah ini bertambah kepada 45% dari keseluruhan profesional hasil DED dan dasar-dasar seangkatan dengannya. Prakarsa kejayaan melalui penubuhan sekolah berasrama penuh atau SPB dalam bentuk sekolah menengah sains, maktab rendah sains MARA, pusat asasi sains matrikulasi untuk IPTA tempatan dan penghantaran pelajar ijazah pertama ke luar negara menjadi pemangkin yang telah membawa kepada kemunculan kelas pertengahan Melayu. Dasar ini juga telah menunjang pergerakan menegak mobiliti sosial. Maka tidak pelik melihat anak seorang buruh kasar hari ini merupakan ketua pegawai eksekutif kumpulan perbankan. Anak pesawah penoreh getah nelayan peladang pula menjadi anggota pentadbiran tertinggi penjawat awam dan korporat, usahawan, artawan dan cendekiawan. Saudara dan saudari, sebagai dimaklumi, asalnya kita adalah sebuah negara pertanian yang ekspor utamanya adalah komoditi seperti getah, kelapa sawit dan biji timah. Pada pertengahan tahun 80-an,
apabila pulih daripada menghadapi kembali setan ekonomi akibat kejatuhan harga komoditi utama negara, kerajaan telah memulakan proses industrialisasi. Tumpuan juga mula diberikan bagi menjadikan Malaysia pusat tarikan pelancongan global di samping pembinaan projek infrastruktur yang besar. Misalnya Lebuh Raya Utara Selatan yang telah berjaya merangsang pertubuhan dan proses urbanisasi. Pucuk pangkalnya semua inisiatif dasar dan program ini telah membawa pada perubahan struktural bukan saja pada landscape sosioekonomi rakyat Malaysia tetapi juga kepada sistem nilai, taraf hidup dan pendidikan lebih tinggi serta kepada maklumat yang lebih luas. Saudara dan saudari, direnung-renung dan ditinjau-tinjau semula, dalam pilihan raya 1999, sungguh pun penggunaan telefon bimbit makin meningkat disebabkan keupayaan teknologi masih terbatas ketika itu. Ia belum mampu menyalurkan data. Maka email, fax dan laman sesawang yang tidak interaktif menjadi medium popular sebagai penyampai berita alternatif. Meneropong kembali, waktu itu belum ada Google, belum ada Facebook, belum ada Twitter atau telefon pintar. Berbanding sekarang ini, menurut data dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita mencatat 36 juta pelanggan telefon seluler, iaitu kadar penembusan 124% atau 124 set bagi 100 penduduk. Penembusan jalur lebar sekarang pula telah meningkat pada 62% langganan isi rumah. Dengan kata lain, 4 juta isi rumah dari sejumlah 6.5 juta isi rumah atau lebih 16 juta penduduk Malaysia mempunyai kemudahan jalur lebar. Selain itu, lebih 40% yang melanggani TV satelit berbayar mendedahkan mereka pada saluran berita seperti CNN, BBC dan Al Jazeera bagi mengikuti perkembangan dunia secara langsung. Saudara dan saudari, betapa jauh selepas satu dekad pengenalan SMS, MMS, BlackBerry Messenger, telefon pintar, media sosial, tablet elektronik pintar dan Wi-Fi percuma telah menjadikan akses kepada idea, pendapat dan berita melaluinya menjadi lebih mudah. Umpamanya ucapan perayaan Aidil Adha yang disiarkan semasa saya dan rombongan mengerjakan haji baru-baru ini telah dirakam semasa di Padang Arafah dengan menggunakan iPhone sebelum diedarkan kepada media tempatan. Saudara dan saudari, berkalam tentang kecanggihan sebegini, demikian kita menyaksikan saat-saat akhir Saddam Hussein di tali gantung serta juga nasib yang menimpa Muammar Gaddafi. Perubahan yang berlaku di Tunisia, Mesir, Libya dan Yemen serta proses di Syria seperti kita lihat adalah juga genesis kepada media-media sosial. Kita dapati walaupun pemerintah negara-negara berkenaan cuba untuk membuat putaran cerita, namun dengan hanya telefon pintar, jalur lebar dan YouTube mampu menceritakan apa yang sebenarnya berlaku di negara-negara tersebut. Berpacu dari sini, kerajaan melalui SKMM telah mewujudkan lebih kurang 560 pusat jalur lebar masyarakat, iaitu hampir satu di setiap mukim di negara ini. Kita mantapkan lagi usaha penubuhan lebih 1,300 kampung tanpa wayar di merata negara agar rakyat keseluruhannya berkemampuan melayari internet, manakala 1,700 lagi masih dalam proses. Malaysia sekarang sudah terletak antara negara teratas di kalangan negara ASEAN dari segi kemampuan ICT-nya. Kita juga mempunyai 17.5 juta pengguna internet dan menurut kajian, orang Malaysia yang paling ramai mempunyai rakan Facebook, yakni secara puratanya 234 bagi setiap orang. Saudara dan saudari, begitu juga bermula tahun 90-an bagi menangani perasaan tidak puas hati
terhadap akses pendidikan tinggi. Maka bermula tahun 1995, kerajaan telah mengurat langkah untuk meliberalkan sektor pengajian tinggi tempatan. Kesannya, dari hanya 9 buah universiti awam, hari ini telah bertambah menjadi 20. Di samping itu, 25 universiti, 22 kolej universiti dan lebih 400 kolej swasta serta 5 kampus tempatan universiti asing kini telah wujud. Saudara dan saudari, hasil peningkatan taraf sosioekonomi dan akses lebih meluas pada pendidikan pasca menengah telah mewujudkan generasi rakyat Malaysia baru yang lebih kritikal dan meningkat ekspektasinya terhadap kerajaan. Generasi ini adalah anak-anak kepada generasi pertama DEB. Mereka dilahirkan bermula tahun 70-an. Generasi ini tidak suka dibentak-bentak, tidak suka diarah-arah apa yang perlu dilakukan, tidak gemar diberitahu apa yang benar dan salah, serta paling tidak disenangi mereka apabila kita mengungkit-ungkit jasa-jasa kita yang lalu. Kita dapati bahawa mereka ini mahu terus dirundingi, mahu kebebasan untuk menilai, berhujah dan membuat keputusan berdasarkan pada pasaran maklumat dan idea yang ada. Jadinya, untuk terus kekal, UMNO perlu berkomunikasi mengikut langgam dan laras bahasa anak-anak muda supaya parti kita difahami. Lalu dalam persekitaran inilah kerajaan mengumumkan untuk membina Seksyen 15 Akta Universiti dan Kolej Universiti atau AUKU bagi membenarkan mahasiswa dan mahasiswi universiti awam untuk menjadi ahli parti politik apabila mencapai umur baligh undang-undang atau 18 tahun. Saudara dan saudari, UMNO sentiasa suara dan menghargai peranan serta sumbangan orang muda. Kita mengiktiraf mereka bukan sahaja apabila menghadapi pilihan raya, sebaliknya pada setiap masa dan ketika. Dalam sejarahnya, UMNO adalah parti politik pertama di negara ini yang mempunyai sayap untuk orang muda, lelaki, wanita dan ikuti dengan sayap puteri. Bagi meningkatkan peranannya dalam pindaan perlembagaan UMNO yang terbaru, kita telah menambah jumlah perwakilan di peringkat bahagian dan perhimpunan ini. Malah jumlah mereka juga ditokoh dalam proses memilih pucuk pimpinan parti. Saudara-saudari, kejayaan membentuk wajah Malaysia seperti yang ada telah menghadapkan kita pada cabaran terbesar kepada survival parti dan Barisan Nasional itu sendiri. Sama ada kita akan kekal sebagai parti yang dipercayai rakyat dan mendapat mandat bagi terus menjadi kerajaan bergantung kepada kesedaran, kefahaman dan tindakan kita selanjutnya. Sepanjang ucapan saya tadi dirakamkan kronologi 10 detik yang telah menjadi game changer pada UMNO menyusuri sejarah parti. Sebungan itu suka saya simpulkan 5 kekuatan teras yang membolehkan kita menghadapi apapun badai dan mehnah yang merempuh parti sama ada bersifat dalaman maupun luaran. Pertamanya ialah keupayaan menggagas mula parti bagi memanfaatkan persekitaran yang baru. Kedua, pengalaman prinsip wasatiyah dalam semua bidang sama ada urus takbir, pengkongsian kuasa, iktisad yakni ekonomi, perhubungan kaum maupun perhubungan antarabangsa. Ketiga, UMNO sentiasa mengulungi idea atau supremacy of ideas dalam era pertarungan minda serta persaingan sengit besaran idea serta maklumat. Keempat, UMNO perlu terus meletakkan kebajikan rakyat di atas segala-galanya. Segala dasar yang digubal, prakarsa yang dirancang dan program dilaksanakan mesti mengutamakan kebajikan rakyat. Kelimanya, kebolehan UMNO untuk mengutarakan apa yang dikata dan menunaikan janji. Pucuk pangkalnya, kita bukan seperti setengah pihak yang hanya menjadi tukang karung.
saudara-saudari. Sebab itulah apabila saya mengambil alih tampuk kepimpinan parti dan kerajaan 30 bulan yang lalu, saya dan rakan-rakan sama ada dalam Majlis Tertinggi UMNO, Dewan Tertinggi Barisan Nasional maupun Kabinet telah mengambil keputusan untuk melaksanakan proses islah dan pembaharuan. Dalam parti, mula-mula sekali kita telah membesarkan franchise pemilih bagi ahli-ahli Majlis Tertinggi. Kita mahu lebih ramai orang UMNO diberi hak untuk memilih pemimpin mereka. UMNO bukan parti yang gentar terhadap demokrasi seperti tuduhan seluruh politik kita. Malah UMNO adalah parti yang mendakap demokrasi. Kata pepatah Inggeris, "The proof of the pudding is in the eating." Kita bukan seperti pihak lawan. Contoh pertama, parti A. Jawatan ketua umum sudahlah tidak dipilih secara demokratik, tetapi berkuasa pula lebih dari presiden parti. Contoh kedua, parti B, sebuah parti yang memakai gelar demokrasi namun tidak begitu demokratik sebenarnya. Apakah demokrasi namanya kalau perwakilan cawangan memilih 20 orang ahli jawatan kuasa pusat dan kemudian ahli jawatan kuasa pusat tersebut pula memilih kepimpinan tertinggi parti? Ini jelasnya tidak sama sekali mencerminkan kehendak ahli masyarakat ataupun ahli terbanyak. Manakala contoh ketiga adalah parti C yang kononnya memperjuangkan negara kebajikan. La haula wala. Jawatan Musyidul Am pun tampaknya tidak diundi secara demokratik, tetapi ternyata lebih berkuasa dari presiden. Sama juga dengan parti A. Tambahan lagi, parti A itu suami ketua umum, isteri presiden, anak perempuan sulung naik presiden. Timbalan presiden pula tak payahlah kita cerita. Saudara dan saudari, menelaah perkara-perkara itu, kita mesti insaf. Jika UMNO masih gagal memahami dan menghayati faktor-faktor yang menjadi game changer atau peneraju cara gaya baru kepada lanskap politik nasional, serta tidak pula mengambil langkah merangka semula game plan, yakni gerakan terancang, maka kita namanya menempah tragedi untuk parti. Apakah yang dimaksudkan dengan game changer ini? Pertama, ialah untuk kita memahami dan membuat adaptasi kepada realiti politik baru. Jika UMNO tidak memahami realiti baru lanskap politik nasional, bagaimana UMNO dan Barisan Nasional mau berjaya? Keduanya, media baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, UMNO harus menguasai media baru. Karena hari ini, detik ini, ia mampu menentukan kemenangan atau kekalahan. Ia berupaya mendatarkan the playing field atau ia turut boleh menjadikan satu pertarungan itu tidak setara. Dari demikian, orang UMNO wajib mengetahui cara-cara untuk memanfaatkan media baru demi survival party. Memenuhi maksud dan menjiwai realiti baru ini, UMNO selaku sebuah parti siasah yang dinamik tidak boleh hanya sekadar hebat bertempur dalam pertarungan lalu. Kita semestinya juga menjadi juara dalam berperang di medan laga terkini. Ketiga, UMNO juga harus menghayati pemikiran baru yang ada di kalangan semua segmen pengundi bagi menarik sokongan mereka. UMNO tidak boleh bersikap atau sekalipun dilihat sebagai bersikap angkuh lagi sombong. Jika tidak, para pengundi dan rakyat akan benci dan menjauhi kita.
Saudara dan saudari, selama hampir 6 dekad, UMNO telah menjadi parti teras yang menonggak kejayaan. Selama ini rekod-rekod membuktikan bahawa kita tidak pernah mendominasi atau sekalipun berniat untuk mendominasi parti-parti komponen seperti yang difitnah oleh pembangkang. Jauh sekali dari kemelut, gabungan parti pembangkang yang tidak mampu berijmak dan bersatu hati walaupun dalam soal-soal dasar, misalnya dalam perihal negara Islam, parti A kata setuju secara peribadi, parti B kata tidak sekali-kali, langkah mayat mereka dulu. Parti C pula kata, kita tukar jadi negara kebajikan. Pening dan keliru rakyat dibuatnya. Berbeza dengan UMNO, sebagai parti teras, kita mengambil langkah berganding dan begitu sama dengan parti-parti komponen. Kerjasama kita bersifat pragmatik, realistik dan ikhlas. Kita menerima seadanya rakan-rakan dalam barisan nasional. Kita saling percaya mempercayai, saling bergantungan dan saling bersefahaman sejak sebelum merdeka lagi. Inilah yang membuatkan kita berjaya sebagai teraju dalam memakmurkan negara ini. Saudara dan saudari, sebagai game changer yang ke-11, kita memulakan dengan program transformasi kerajaan bagi membaiki penyampaian sektor awam. Seterusnya program transformasi ekonomi dan modal baru ekonomi sebagai peta hala tuju pusingan akhir ke arah wawasan negara maju berpendapatan tinggi. Kemudiannya program transformasi politik bagi menyeimbangkan antara keselamatan kebangsaan dan kebebasan individu. Program transformasi luar bandar dilancar bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dan pendalaman, serta program transformasi sosial yang berpandukan falsafah pemandu satu Malaysia. Kita lanjutkan pula dengan inisiatif-inisiatif yang dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat seperti klinik satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, menu satu Malaysia dan perumahan rakyat satu Malaysia atau Prima. Saudara dan saudari, sebetulnya apa yang ada hari ini, seperti dapat disaksikan oleh semua, bukan dibina dalam masa yang singkat. Ia terbina dengan penuh tatih, pengorbanan dan jerih payah. Ia dibangunkan oleh bapa-bapa kita, orang-orang Melayu, orang-orang Cina, orang-orang India, Iban, Karazan dan lain-lain lagi, termasuk orang asli dan orang Siam. Cita-cita mereka, impian mereka, tidak lain tidak bukan demi kehidupan lebih baik untuk kita. Ia diteruskan lagi oleh generasi kini yang mendambakan masa depan lebih cerah untuk anak-anak kita. Ingatlah bahawa semua ini dimungkinkan oleh kita orang-orang UMNO, sebuah parti yang amat berjasa kepada kita semua, bukan saja kepada anak-anak Melayu tetapi rakyat Malaysia keseluruhan. Namun alangkah pedih dan alangkah lukanya hati kita apabila hari ini UMNO, parti yang syarat jasa dan baktinya, sedang dimomok, dinista dan dicerca semahunya. Malah jasa kita seolah hendak dipadam terus dari helaian sejarah. Mereka tanpa malu dan segan gah mendakwa bahawa UMNO langsung tiada budi atas kehidupan mereka. Kalau benarlah begitu, siapakah yang mengubur Malayan Union? Siapa yang memenangi kemerdekaan secara aman kalau bukan parti yang berkuasa? Saudara-saudari, mengatasi semua persoalan ini, kata orang, kalau mandi air di kali, jangan lupa pada siapa yang menggalinya. Kerana bukankah UMNO yang menjadi induk mencipta kemakmuran? Ini tidak, belum lagi berkuasa sudah ibarat kado naik junjung, ibarat lidah tidak bertulang,
katanya mau membuang separuh dari penjawat awam kalau sudah berkuasa. Apa maksud mereka? Mau membuang lebih 200 ribu orang guru? Siapa yang mau mengajar anak-anak kita? Bukan semua yang mampu hantar anak ke sekolah-sekolah swasta. Tidak cukup dengan itu. Mau ditambahkan khidmat separuh doktor dan jururawat. Sedangkan tidak semua rakyat Malaysia yang mampu mendapatkan rawatan di hospital-hospital swasta. Mau diberhentikan separuh tentera dan polis. Lalu pada siapa nak diharap untuk membenteng keselamatan kita dan keluarga? Saudara dan saudari, inilah nasib yang akan melanda jika UMNO sudah hilang kuasa. Soalnya, siapa yang akan menegakkan syiar Islam? Siapa yang mampu membela hak umat dan agenda orang Melayu? Siapa pula yang dapat terus memuliakan raja-raja kita? Siapakah pula yang akan membawa transformasi Malaysia ke arah negara? Kalau bukan UMNO, tepuklah dada, tanyalah jawab. Saudara dan saudari, 500 tahun yang lalu jatuhnya Empire Melaka. Ia jatuh bukan kerana Melayu kurang ulu balang atau kependekarannya. Ia rebah bukan kerana kemiskinan atau kefakiran. Ia tersungkur menyembah bumi kerana terlerainya perpaduan dan berlakunya pengkhianatan. Begitu juga nasib temadun-temadun besar di dunia yang hancur, merebut dan runtuh. Sina terhina akibat sini perang candu. Empire Rome dirobek perpecahan dari dalam dan khilafah Osmaniyah pula punah dikerana kehalusan strategi pecah belah dan perintah. Bertolak dari situ, marilah kita jadikan kisah-kisah ini sebagai teladan dan sempadan. Jangan sekali-kali kita terperangkap olehnya. Saudara dan saudari, akhir kalam, selaku Presiden UMNO, saya bersyukur kerana mempunyai timbalan Presiden Tan Sri Mahidin Yassin yang setia. Barisan naik-naik Presiden yang taat, pergerakan wanita yang tidak jemu-jemu mendukung perjuangan parti, ketumbukan pemuda yang lontar dan berani, para putri yang cekal dan bersemangat, majlis tertinggi yang sentiasa bersiap siaga, khususnya orang-orang UMNO sekalian yang menunggu-nunggu panggilan bertempur. Ayo rapatkan sah, jalankan jamung, gigitlah kuat-kuat perjuangan ini dengan geraham kita. Palulah genderang perang, palulah ia tabuh-tabuhan dan tiupkan semboyan. Masanya sudah hampir, waktunya sudah tiba. Bikaslah orang-orang UMNO, kita turun ke medan parti. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.